Kembali lagi dengan saya, paketc.online. Kali ini kita akan coba testimoni-testimoni dari berbagai daerah. Dari Riau, Ujung Sumatera, Kalimantan Timur, DKI Jakarta. Serta ada juga tokoh-tokoh kita dari pendidikan non-formal seperti Maan, Aan Anasi Nawakarana, terima kasih atas sumbangan videonya. Lalu ada juga dari Pak Fauji Eko Pranyono, terima kasih juga sumbangan video dari Kalimantan Timur. Lalu ada Pak Adimir Abaluka dari Riau, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas sumbangan video-videonya. Lalu ada juga yang dari Jakarta, dari Pak Setiatno, dari Ibu Anneke Farniati Sagita, kedua-duanya dari Jakarta, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan kiriman videonya itu bisa bermanfaat bagi perkembangan pendidikan di dunia pendidikan non-formal. Saya kira itu saja dari saya. Silakan menyaksikan video-video kumpulan dari teman-teman kita di berbagai pelosok Nusantara. Makasih. Dalam rangka Maan sebagai penyelenggara UNBK Kota Cimahi 2017, kira-kira nih apa sih kendala ataupun hambatan yang Maan beserta rekan-rekan yang bertugas rasakan? Semua mungkin bukan hanya di kami saja. Kendala yang sangat utama adalah dengan keterbatasan alat-alat. Kami PKBM, di kami sendiri hanya punya 6 PKBM. Sekarang peserta itu sekitar 60-an. Jelas tidak mungkin diselenggarakan di gedung kami. Ya, jadi kami bermitra alhamdulillah dengan melalui Pak Kabid yang memfasilitasi kami. Kami bisa menyelenggarakan UNBK ini terdiri dari 2 tempat, satu di SMK 1 di sini, di SMK 2 di sini, dan satu lagi di SMK 1. Itu memang kendalanya bagi kami adalah karena keterbatasan daripada komputernya itu sendiri. Karena kalau bagi anak-anak sih mereka sudah paham sekali melalui Android, ya. Istilahnya mereka tidak susah, satu kali simulasi mereka sudah jalan. Baik, yang terakhir Mak, kira-kira kesan dan pesan untuk harapan UNBK tahun ini, begitupun untuk tahun-tahun berikutnya? Saya kira bukan hanya kami non-formal, jadi yang formal juga kendalanya semua adalah di alat di komputer. Jadi kami mengharapkan bahwa kendala ini bisa difasilitasi oleh kabupaten kota untuk kami mempunyai komputer sendiri. Kemudian juga istilahnya masalah sempat kami sudah tidak kendala dimanapun, tapi sebaiknya karena sebagai PKBM yang sudah terakreditasi itu berhak untuk menyelenggarakan ujian sendiri. Jadi alangkah lebih enaknya kalau kami bisa di lembaga sendiri gitu. Walaupun itu bentuk UNBK, saya kira tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Jadi hanya memang ya selama ini memang kita semua di non formal itu kadang-kadang jangankan dipandang, dilirik pun tidak. Tapi kalau dengan prestasi seperti kami, ya alhamdulillah ternyata kami diperhatikan. Istilahnya untuk apa? Dinas itu sangat-sangat peduli kepada kami, sangat mendorong. Jadi, tapi yang jelas untung ke depan, ya mungkin lebih ditingkatkan untuk bantuan sarana. Masalahnya kami tahu bahwa PKBM utamanya tidak ada itu bantuan dari pemerintah untuk bentuk sarana. Nama saya Saifullah dari PKBM Mandalika. Gimana tanggapan Bapak dengan UNBK gimana? Lebih bagus pakai komputer, Pak. Kenapa? Karena ada kemudahan. Mudahnya gimana mudahnya? Cepat istilahnya tuh mengirim jawaban, Pak. Menjawabnya lebih cepat? Iya. Kalau dengan UNKP gimana kok lebih enak yang UNBK? Ya, kalau dengan kertas kok? Karena agak lambat, Pak. Lambat apanya? Melingkari itu, Pak. Lambat melingkarinya. Iya. Oh ya ya ya. Makasih ya Pak Saifullah ya. Umur saya 49 tahun. Saya mengikuti paket C dari PKBM Kota Riau. Saya mengikuti ini melalui jalur komputer
yang biasanya ujian ini melalui jenis lisan atau tulisan melalui kertas, tapi sekarang kita mengikuti teknologi yang canggih supaya kita lebih bisa menguasai yang namanya perbedaan yang lama dan yang baru. Jadi kita mengikuti sekarang. Saya Carolina Borusimajuntak, umur 36 tahun. Saya berasal dari paket C PKBN Pelita Riau. Perbedaan UNKP dengan UNBK bisa dijelaskan? UNKP itu cara tulisan itu sudah biasa, tetapi yang UNBK? UNBK berupa komputer. Kesan dan pesannya gimana? Kesannya ya sangat menyenangkan lah, dan ya bisa dikatakan terharu lah. Pertama ujian paket saya berbasis UNBK. Bagaimana hasilnya nanti rasanya lulus atau enggak nih? Optimis, tetap lulus. Terima kasih. Nama saya Markus Lanar, umur saya 22 tahun. Saya dari paket C PKBM Pelita Riau. Sekarang saya baru saja selesai mengikuti UNBK. Perbedaannya dengan UNKP itu, sedang di mana UNKP menggunakan kertas, UNBK menggunakan komputer. Di situ terlihat perbedaannya, kalau UNBK itu lebih mudah dan lebih cepat diselesaikan karena tidak perlu khawatir akan kertas rusak ataupun salah dalam pencoretan. Kesannya ya lebih gampang dan lebih mudah dan juga lebih cepat, itu saja. Bedanya ujian dengan basis komputer dengan kertas, kalau pakai komputer lebih simpel, praktis, sedangkan kalau pakai kertas, kalau lebih makan banyak waktu pakai kertas. Kalau makan banyak waktunya untuk apa? Ya untuk melingkarinya. Untuk melingkarinya, ngurek-ngurek gitu ya. Kalau pakai komputer kan praktis aja, tinggal klik aja. Oke. Fitri PKBM Mandalika Kabupaten Bro, betul ya? Ya, terima kasih. Mbak. Ayo. NTT dan ya. NTB. Ya, gimana? Ini satu NTT, satu NTB. Lain. Hah? Gimana kalau anu Pak? Dua di situ. Dua-dua. Dua. Pemalu memang Pak ini. Oh, ya udah. Kena sekarang gimana? Tanggapannya gimana kalau Ibu? Tanggapannya gimana? Lebih mudah komputer atau lebih mudah pakai kertas? Lebih mudah pakai komputer, Pak. Kenapa? Karena komputer langsung online, dia enggak langsung jawabannya langsung ke sana, langsung ke Jakarta, enggak ribet kayak kertas tunggu 2 hari, 3 hari gitu, Pak. Ya kalau dari dengan kertas lebih capek atau lebih capek mana, dengan kertas dengan komputer? Capek, kertasnya lebih capek. Masa? Iya. Bukannya dengan komputer Ibu capek matanya lihat monitor? Enggak sih, capek. Enggak. Tangannya aja gini-gini. Ya, itu kan seperti main piano itu. Enggak juga sih, Pak. Ya, jadi lebih capek pakai kertas ya? Iya, iya. Kan pernah ujian dulu SMP atau pakai B? SMP. SMP-nya ujian nasional pernah kan? Iya. Pakai kertas? Pakai kertas. Nah, ketika SMP dengan sekarang, enak mana ujiannya? Enak sekarang. Kenapa? Balik ulangi lagi nih. Kenapa? Fokus. Kenapa? Lebih fokus membacanya, tidak kalau kertas kan balik bolak-balik gitu. Okay. Kalau komputer enak aja, hanya mata aja yang fokus melihat. Ya, terima kasih. Agak ya. Teliti lagi. Nama? Ibu Hilda Tris. Siapa? Hilda Tris. Ye. Hilda Tris Nona. Diulangi lagi. Ibu Hilda Tris Nona. Oke, terima kasih Ibu Hilda. Nama dari mana? Namanya siapa? Nia. Dari PKBM apa nih? Awalia Rohim. Gimana kesan-kesannya antara UNBK sama UPK, enakan mana? Enakan UNBK. Enakan UNBK lah, Pak. Kenapa enakan UNBK? Pakai komputer, Pak. Pakai komputer, Pak. Belajar komputer. Apanya enaknya di mana? Adem. Terus apa lagi? Gak usah nulis, Pak. Terus ngapain lagi? Oh ya, Pak. Tinggal klik-klik gitu ya? Dingin, Pak. Dingin ya? Otaknya gak buku? Hah? Otaknya gak buku? Enggak lah. Pokoknya enak lah ya. Mantep. Awalia Rohim oke gitu loh. Awalia Rohim oke. Kayak RC.
Mana namanya? Oh, nama saya Pak Nanang, Pak. Nah. Saya dari PKBM Awaliyah Rohim, Pak. Iya. Yeah. Bagaimana kesannya UPK sama UNBK? Gimana tadi? Enak gila. Terus? Lebih seru, Pak. Lebih seru. Iya, Pak. Terus serunya di mana nih serunya? Ya, itulah, Pak. Gimana ya? Lebih fleksibel sih, Pak. Terus? Pak. Tinggal klik. Enggak perlu coret-coret. Terus gitu, Pak. Apa lagi? Udah itu aja, pokoknya Pak. Mantap ya. Mantap, Pak. Kalau ada UNBK lagi mau ikut lagi enggak? Wah. Oh, kalau bisa mah jangan, Pak. Jangan, Pak. Wah. Adem ya, adem, adem. Jangan. Adem. Oke. Namanya? Nama saya Salsa. Salsa. Salsa dari PKBM apa, Salsa? PKBM Awaliyah. Bagaimana kesan dan pesannya antara UPK sama UNBK? UPK. Biasa aja, kalau UNBK kan perbedaannya pakai CBT. CBT. Apa tuh CBT? CBT. Cabe-cabean. Bukan namanya ngomong. Kalau komputer, kalau UPK kan enggak. Enakan mana, komputer sama pensil? Enakan pensil. Enakan pensil. Kalau pakai komputer ngantuk. Komputer ngantuk. Ngantuk. Kok bisa ngantuk? Kan kalau pakai pensil jadi ada kerjaan gitu, ngapus-ngapus. Ya, ngapus-ngapus. Terus ngapain lagi? Udah kayak gitu doang, kalau komputer kayak gitu doang. Ngantuk ya? Capek ya? Jadi enakan pakai pensil nih? Enakan pakai pensil. Oke deh, terima kasih. Pertama-tama kenalkan, nama saya Suratno, saya dari PKBM. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Miss Hadia, dan para tutor-tutor yang lain. Berkat bimbingan mereka, kita bisa dapat hadir di dan mengikuti UNBK di SMA 12. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bagaimana UNBK sama UNPK, enakan mana? Kalau untuk UPK kan kita untuk memerlukan alat tulis. Samping itu kita harus lebih, warnanya lebih jelas. Kalau untuk UNBK kan kita tinggal klik. Kalau salah tinggal klik huruf yang lain. Terus ruangannya gimana ruangannya? Ruangannya sangat luar biasa, dingin sampai ke tulang-tulang. Terus apalagi? Kalau untuk ya pokoknya oke gitu ya. Para proktornya juga sangat membantu sekali, dan untuk UNBK kali ini mungkin bagi saya sangat luar biasa. Awliya Rohim oke. Awliya Rohim oke. Sip. Terima kasih. Namanya siapa namanya? Irma Yanti. Dari mana? Dari PKBM Awliya Rohim. Iya, bagaimana pesan dan kesannya tentang UBK sama UNBK? UNBK lebih praktis, nggak pakai ribet. Kalau yang pakai kertas perlu pensil, dan waktunya butuh lama. Oh gitu ya. Jadi enakan ini ya, enakan ini. UNBK. Oh gitu. Apalagi nggak ada lagi? Mana lagi? Oke, terima kasih. Lagi pada ngapain? Sarapan, Bu. Sarapan yang banyak ya. Biar nanti mikirnya bisa. Tadi bagaimana kemarin? Kemarin error, Bu, komputernya. Ya, komputer. Terus maksudnya juga enggak mau naik turun. Akhirnya pindah ke komputer yang lain. Kalau tapi ada kendala nggak? Enggak sih. Baik, kadang suka error aja mouse-nya yang ada. Kalau nggak, keyboard-nya nggak berfungsi sih. Kalau yang lain banyak. Iya, gimana? Apa sih menurut kalian kelebihan dan kekurangan UNBK ini? Iya. Kalau Yuyun sama loadingnya suka lama.
kita berdoa supaya hari ini lancar ya, biar nggak ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinawati Sunahara yang bertugas sebagai proktor pada UNBK Paket C. Kesan dan kesan saya di dalam SMA. Di SMA 12. Ya. Kesan dan kesan saya pada saat bertugas menjadi proktor di Paket C, banyak ilmu yang saya dapat yang pertama. Yang kedua, ada beberapa hal yang akhirnya saya pelajari tentang hidup, bahwa hidup itu tidak hanya mengejar materi, tapi memang untuk kebutuhan rohani seperti keilmuan juga penting. Ada hal-hal yang unik yang saya dapatkan di sini dengan beberapa macam karakter dan latar belakang peserta didiknya. Banyak sekali pelajaran secara pribadi yang saya dapat. Khususnya untuk anak-anak Awliya Rahim gimana, Bu? Oh ya, untuk anak-anak Awliya Rahim sebetulnya sih bagus, baik, sopan gitu ya, dengan segala macam keunikannya. Dan itu hal yang wajar dan lumrah gitu. Saya senang sekali bisa membantu, insya Allah apa yang saya sumbangkan hari ini, kemarin itu berguna buat mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali, Bu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak. Sebelumnya saya minta maaf nih, mau wawancara Bapak nih ya, Pak. Sebutkan nama Bapak, Bapak dari sekolah mana, terus petugasnya bekerja sebagai apa, kemudian pesan dan kesan Bapak selama kegiatan UNBK di sekolah ini, Pak. Oh iya. Ya, nama saya Asep Syarifuddin. Saya dari SMA Negeri 12, bertugas sebagai teknisi. Alhamdulillah kalau saya lihat perjalanan dari simulasi sampai dengan sekarang itu semua lancar, tidak ada kendala ya. Semuanya tidak memiliki hal-hal yang buruk gitu ya. Alhamdulillah pokoknya, dan juga kalau saya lihat peserta ujiannya juga semuanya tertib, tidak punya masalah apa-apa. Gitu. Jadi tidak ada hal yang dikhawatirkan ya, dari pelaksanaan sampai peserta ujiannya. Itu aja, Pak. Iya. Ada pesan lain? Pesan lain ya, pokoknya Awliya Rahim maju terus. Ya, terima kasih banyak ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Maaf ya, Ibu pengawas. Sebentar, saya mau nanya sebentar nih. Ya, silakan, Pak. Tolong sebutin nama Ibu, dari mana? Terus mau siapa? Kesan dan pesan Ibu selama mengawas UNBK. Iya. Ya, nama saya Amalia. Saya dari PKBM Faradika. Kesan-kesannya selama mengawas banyak sekali ya. Jadi ini tuh ngawas tuh hampir keberapa kali ya? Dari UPK saya alhamdulillah ngawas. Nah, untuk kesan-kesan kali ini di sini tuh alhamdulillah tempatnya nyaman, terus orangnya ramah-ramah, peserta didiknya juga lumayan bisa diatur gitu, Pak. Enak kan ya, mana ngawas UNBK sama UNKP? UNKP lebih enak ini sih, kalau pengawas ya, Pak ya. Soalnya kan asli kalau UPK kan pengawas yang isi absen, ya. Kalau ini kan alhamdulillah dipermudah gitu, Pak. Oh, gitu. Lebih enak gitu. Jadi sama dong sama pesertanya. Iya, sama. Iya, terima kasih banyak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uceng, penilik Sudin Pendidikan Wilayah 1 dengan pelaksanaan UMBK tahun ajaran 2016-2017. Sangat mengapresiasi sekali khususnya untuk Sudin 1 dan umumnya untuk pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ternyata UMBK ini memangkas beberapa hal. Yang pertama, lebih mudah ketika kita satu kepada PKBM yang lain berbicara dengan anak-anak. Ternyata UMBK lebih mudah dan lebih simpel, efisien waktu. Tidak ada yang piket soal,
tidak ada yang mengantar LJK. Begitu selesai, selesailah sudah. Secara umum, 100% ternyata anak-anak cinta UMBK. Mudah-mudahan untuk Timur 1 di 2018 UMBK semua. Dan yang berikut, terima kasih kepada sekolah-sekolah yang telah ditempati, khususnya di wilayah 1 Jakarta Timur. Mudah-mudahan sukses buat UMBK. Salam hangat buat Bapak Kasudin dan Ibu Kasih Paut Dikmas wilayah 1 Jakarta Timur. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe ini yang di sini, lalu dan like channel Lilik Subarianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.